Penampilan Gonzalo Higuain, Javier Mascherano, dan Manuel Lanzini pada laga Argentina versus Haiti di La Bombonera Rabu kemarin tidak sebagus Lionel Messi atau Giovanni Lo Celso. Namun mereka beruntung tak di La Bombonera yang dikenal tak ramah pada Gelinas. Justru aplaus yang mereka dapat, terlebih ke Higuain dan Mascherano saat Higuain digantikan oleh Sergio Aguero di menit ke-59. Publik pun tak menghiraukan meski El Piputa gagal memanfaatkan 3 peluang gol ke gawang Haiti. Tidak seperti saat ia dihujani kritikan fans Argentina setelah final Piala Dunia 2014, Copa America 2015 dan 2016. Higuain menyampaikan kebahagiaan terbesarnya yakni saat ia berada di skuad Argentina hingga rela mematahkan punggungnya. Bagi striker 71 caps Argentina tersebut, ini merupakan pertama kalinya ia merasakan turun di La Bombonera sejak torneo final 2005-2006.